Selamat datang di Area Games. Kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial cara bermain game PS1 di Sony Android TV. Pertama kita membutuhkan flash disk, kemudian kita colok ke TV-nya. Setelah itu kita nyalakan. Di flash disk-nya sendiri sudah ada aplikasi Android PSXA, kemudian kita coba ke PS File Explorer. Sebelumnya kita buat ke setting. Langkah pertama, unknown source-nya kita on-kan. Oke, supaya aplikasi dari pihak ketiga bisa diinstal di TV ini. Ya, ini. Kemudian kita cari file. Game sudah terinstal menu FSA PSXA. Kita kemudian untuk menghubungkannya kita bisa memakai DualShock 4. Ini adalah stick PS4. Untuk pairingnya bisa di bagian setting. Kemudian di sini ada menu DualShock 4, add controller. Berhubung stick ini sudah di pair, jadi bisa langsung dinyalakan. Oke, terhubung. Ya, bisa di back. Kemudian kembali ke menu games ya. Play. Nah, kemudian kita coba untuk menjalankan gamenya. Run game. Skip. Kita cari folder gamenya tadi. PS4-nya sudah bisa digunakan. Mencet bulat. Oke, kita pilih CTR. Start your engine for a journey to the end of the year of production. Your seatbelts for another Naughty Dog creation.